Ya, Mami. Tuh jelas. Ya. Aku udah mau ke rumah Mama ya sekarang, udah mau sampai nih. Surprise, okay. Surprise. See you. Bye. Ya. Ahoy. Mwah. Ciao. Ciao. Good afternoon. Hari ini aku mau ke rumah Mama, surprise. Karena kan Mama kesepian sendirian. Jadi aku pengen main-main with her animal, sama kura-kura, sama Jack. Yuk. Mom? Ya. Otevji. To Neida. Yes, yes, yes. Otevji, to my size am kruti. Jacob, yeah. Hi! To ani není možný, že holka přišla. Hi, Jack. Aduh, Jack. Hi, Jack. Hi, Jack. Uti si Mimi ikat, karena lari keluar. Tuh dia ini loh, kasihan sama dia ikat loh. Ya gak apa-apa, biasanya dia lepas tapi... Jack, uti si dago, wey. Gladys sudah makan belum? Belum. Kan mau masak itu, gulash. Iya, iya. Gulash. Oh iya, iya, iya. Ayo, here go. Ya, Nabim. Saksinnya gigain aku. Nah, ada budu. Jadi ini rumah mama aku. Ini keluarga aku. Papa and my sister Denisa. Aku punya adik satu lagi cowok. Tapi waktu itu salah ngeprint ya, mama. Jadi, kenapa rumahnya Mama seperti ini? Ada lukisan Praha, ada Indonesian. Nah, mana Mama yang, oh ini dari Indonesia. Karena Papa aku orang Cirebon, Mama aku orang Ceko. Jadi, combination of both. Double C. Cirebon, Ceko. Jadi ini di Praha, tahun berapa nih, Mam? Ini tahun mungkin berapa ya? Nggak ada tulisannya, aku juga nggak tahu. Tapi ini udah lama banget. Pakaiannya gimana? Ini di Old Town kan, Staroměstí, iya. Náměstí. Jadi sebelum ke Orloj yang jam terkenal di Praha, melewati jalan-jalan ini. Ya kalau di Praha, kita punya banyak barang Indonesia. Nah betul, ya, lucu deh di apartemennya Mama. Hah? Iya di apartemennya Mama di Praha. Orang Indonesia semua. Kalau di sini saya pulang, temen semua bawa barang Indonesia. Jadi gantinya. Kalau di sini barang Ceko, so it's cute. Ini Mishka, Mishinka. Di situ aku bisa cek kaki. Mishka itu in Czech ada artinya kayak tikus. Mau? Ya. Kayak Mishka itu. is a rat. I don't know why. Nah, waktu nah dekat ini waktu lagi berapa foto bulan? Foto aku waktu masih bayi. Ini papa aku di Praha. Jadi waktu dulu aku lahirnya di Praha. Papa kerja di Jerman. Jadi ini aku bayinya di Praha. Jadi ini semua Denisa. Foto-foto kenang-kenangan zaman dulu. Cuy ya. Papa tuh orangnya mau ceritain papa. Ya bapak tuh selalu shit. Pakaiannya ya saya tuh mereka ganteng. Papa itu orangnya sangat chic, ganteng gitu. Selalu kalau pakaian harus proper. Jaket itu nomor satu. Selalu pakai jaket or suit. Kerabatan. Jadi sayang banget sama anak-anaknya. Pokoknya apapun yang dia bisa lakuin tuh kayak for the kids. Ya. Dari dulu pokoknya aku perlu apa aja selalu I do it for you. Pak ini langsung dikerjain. Jadi kayak I miss him so much. Iya. Nangis. Ya aku tuh soalnya sangat deket sama papa. Jadi dari kecil emang aku tuh ya sama mama juga deket.
emang kita dari close family gitu. Tapi jadi aku masih belum bisa let go kalau papa udah nggak ada sebenarnya sih, which is okay I guess. Jadi aku setiap kali kalau ngomong papa pasti nangis. Mame, mom, mama lagi siapin ini piring. Jadi piring ini adalah ya, special dari Praha, namanya Cibulak. Itu saya udah cerita. Udah cerita ya mama? Gula, nedlik. Tapi ini adalah khas dari Ceko, piring ini. Tapi lucu kan, ini dari ini Indonesia tapi ada Ceko gitu. Jadi memang mama sedang mengkombinasi antara duanya ya. Lagi sibuk sih. Mama, mirip aku ya. Aku ambilin gelas, mama siapin kenedli kiki. Kan bagus. Buat aku ya ma nanti. Aku suka. Mama nila. Aduh, mama tuh ya punya koleksi. Bagus-bagus banget. Dan ini semua bawa dari Praha loh. Jadi roti ini namanya knedlicky. Knedlicky ini adalah khas Czech. Kalau yang tipe seperti ini. Tapi, yang bikin mama bukan aku. Jadi kalau aku lagi bikin makanan Ceko gulas gitu, selalu minta tolong mama. Mungkin yang bikin lubang ya. Gitu deh. Nih, di kacamata tadi ada. Iya, kacamata always with me. Setiap kali udah taruh sini gitu. Kalau perlu pakai mama. Ini motong rotinya pakai gini nih. Iya. Jadi kalau bikin knedlicky motongnya aja pakai ini. Ini sebenarnya hanya di Praha. Tapi dulu pakai benang aja. Iya. Tapi sekarang bikin udah lebih modern. Di sini pasti nggak ada nih ini. Jadi aku ini sekarang makan gulai sama mama karena gulai itu adalah makanan khas Ceko. Sebenarnya nggak khas Ceko banget karena ada Hungarian gulash, German gulash. Setiap negara yang Eastern Europe itu pasti ada gulashnya, tapi ingredientsnya lain. Ada yang spicy, tapi ada yang Hungarian. Pakai paprika, ya kan Ma? Ada yang pakai sausages, ada yang pakai tomatoes. Ya ini yang spesifik Ceko punya. Dan mama yang bikin roti-rotinya enak deh. Penasaran kan kayak apa gulash? Yuk. Enak sama makannya. Kan mama, ini kan ini apa sharing aku yang bikin gulasnya, mama yang bikin knedlicky-nya. Semur tapi Ceko. Ini juga nggak ada masalah kalau pakai nasi atau pakai kentang bisa. Yeah, yeah, yeah. Tergantung orang aku suka. Makan gulas. Iya mah? Aku kenyang tapi. Datang untuk makan, jangan tinggalin sisa, habis. Aduh. Cus. Nah Instagram. Aduh. Yum yum yum. Kenyang kan aku sebenarnya. Ladies. Ya, Ma. Yuk, halo, iya. Saya ketemu ini. Lihat apa? Gambar yang bagus waktu kalian kecil. Coba lihat. Itu bagus. Kamu umur berapa kira-kira di sini? Udah 5 tahunan? Enggak mungkin lebih tua deh, Ma. Enggak. Enggak, soalnya Denisa oh, tuh enggak mau dong. Mau ke Ceko. Ini di mana? Ah. Zoologiska Zahra ada ya? Kayaknya. Ini fotonya di Ceko. Mama tuh dokter Dolittle banget loh. Iya.
semua binatang tuh sayang sama dia. Kura-kura ini punya sebetulnya tahu siapa? Kamu. Itu punya Gladys. Mereka mau ke liburan ke Eropa, mah titip dulu ya. Masih kecil segini. Sekarang kayak gini, udah gak dibawa. Tinggalin sini. Jadi saya dulu punya 4, satu mati, tinggal 3. Satu lagi punya mana? Saya, ini diumpet mana ya? Oh ini? Ini gede banget loh. Panjang umurku. Ini yang bukan punya aku kan? Punya. Gak mesti dipegang gini, gini. Aku takut. Aduh Alex, sekarang bengi. Nggak mau. Sini. Mama, entah ke sekerabat enggak? Aduh. Sini tak kredai ruku. Aduh, saya boem. Oh, mami, nggak suka aku. Ayo nenek utek. Ya aku bemo. Nenek utek juga nggak bisa kerajin. Halo Mas. Halo yo. Pak. Yo. Masih ada hutang. Ya gitu deh teman-teman. Kalau aku seminggu sekali ketemu Mama, aku selalu jalan-jalan, masak, makan sama-sama. So because I love it. Jadi aku menyempatkan waktu selalu untuk ketemu Mama. Kalau nggak seminggu sekali, seminggu dua kali ya Mah. And so please love your moms, dads while they are here. And I see you soon. Bye. Bye. Go, let's go.